Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini kita akan ngambil hidden chest yang ada di Old Vanarana. So, untuk misinya ini gampang banget ya, teman-teman. Kalian hanya membunuh yang namanya Abyss Mag. Nah, untuk Abyss Mag-nya ini ada di sekitar Old Vanarana ya, guys ya. So, buat teman-teman yang bingung, silakan ikutin petunjuk dari Bang Wizi ya. Nah, untuk Abyss Mag yang pertama ini deket dari The Statue ya, guys ya. Ini ada di atas banget. Jadi, kalian naik-naik aja. Oke, kita naik. Kita cari yang namanya Abyss Mag. Nah, ini dia, guys, untuk Abyss Mag-nya. Untuk lokasinya ada di sini ya, guys ya. Jadi, kita tandain aja dulu biar nggak lupa. Oke, di sini kita kill untuk Abyss Mag-nya. Kalau bisa, kalian bawa yang Hydro ya, guys ya, untuk memecahkan shield-nya. Hydro atau Electro boleh lah. Lalu kalian juga bawa DPS-nya. Ini gampang banget sih lawan Abyss Mag. Oke, okay, selesai. Nice. Sudah mati. Okay, ini hirucunya ngeselin cuy. Nah, habis itu kita cari yang kedua, teman-teman. Nah, untuk yang kedua kamu tele aja lagi ke The Statue. Lalu kita belok ke kiri, teman-teman ya. Nah, untuk Abyss Mag-nya ada di sekitaran sini, teman-teman. Ya, kita cari-cari aja yang namanya Abyss Mag. Nah, itu dia, guys, untuk Abyss Mag-nya. Nah, ini dia. Jangan lupa bawa Hydro-nya juga buat kita bantai. Oke. Nah, ini nanti kalau ada suara yang aneh ya, atau ke-trigger dialog kayak gini, berarti untuk Hidden Achievement-nya berhasil, teman-teman. Seperti itu ya, guys ya. Oke, ini ting nari gue busuk banget untuk di trap-nya. So, untuk yang kedua, kita tandain aja dulu di sini ya, guys ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada di pojok sini, teman-teman. Jadi, kita jalan aja dulu sedikit ya, guys ya. Ke atas-atas ya, teman-teman, mendaki yang namanya pegunungan ini ya. Bukan pegunungan sih ya, bukit-bukit atau tebing lah. Oke, kita naik lagi, dikit lagi sampai, teman-teman. Naik lagi. Oke, naik lagi. Nah, di daerah sini ada Abyss Mag. Nah, itu dia, teman-teman, untuk Abyss Mag. Oke, kita hajar langsung ya, guys ya. Tanpa basa-basi. Oke, bawa Hydro-nya jangan lupa, teman-teman. Atau bawa Dendro juga boleh lah ya, setelah kalian. Yang penting pakai DPS-nya. Untuk ngalahin Abyss Mag-nya ini gampang banget sih, karena ya dia nggak terlalu kuat banget. Nah, untuk yang ketiga di sini, guys ya, kita tandain. Nah, untuk yang keempat itu ada di daerah sini, teman-teman, deket pohon besar ini nih. So, langsung aja kita menuju ke sana ya, guys ya, tanpa basa-basi. Oke, kita itu dia tuh kelihatan no ya, untuk Abyss Mag Pyro-nya. Aduh, ini stamina cepet banget habis. Oke, kita sudah hampir sampai ke tempat Abyss Mag-nya. Langsung kita sikat, guys, tanpa ampun ya. Let's go. Trot. Pakai DPS-nya, kawan. Pakai DPS-nya, kawan. Pakai DPS-nya, kawan. Oke, kita sikat. Nah, untuk lokasinya itu ada di sini ya, guys ya. Jadi kita tandain aja untuk Abyss Mag yang keempat. Nah, untuk yang kelima itu ada di daerah sini ya. Kalian jangan teleport karena nanti teleportnya itu ke bawah, teman-teman. So, jadi dari sini kita jalan aja ya, guys ya. Jalan-jalan. Jalannya cuma sebentar kok, nggak lama-lama banget. Abyss Mag-nya tepat banget di atas teleport ya. Oke, kita akan coba cek ya, guys ya. Ini dia. Nah, ini kan teleportnya ada di bawah nih. Nah, itu dia no Abyss Mag-nya. Oke, kita sikat Abyss Mag-nya. Nah, ini dia. Kita sikat. Jangan lupa pakai DPS-nya. Oke, untuk yang kelima ada di sini ya, guys ya. Kita tandain dulu aja. Lanjut, yang keenam itu ada di sekitaran sini, teman-teman. Jadi, dari sini kita jalan aja. Kita jalan sebentar ke bawah ya, guys ya. Nanti juga kelihatan untuk Abyss Mag-nya. Nah, untuk Abyss Mag-nya ini ada di sekitaran sini, teman-teman ya. Kita akan cek. Dan inilah untuk Abyss Mag-nya, teman-teman. Oke, langsung kita sikat. Langsung pakai Hydro, pecahkan shield-nya. Oke, kita hajar. Nice. Kita ambilin dulu dropannya, lumayan banget. Nah, untuk Abyss Mag ke-6 ada di sini. Nah, untuk yang ke-7 itu ada di sekitaran sini, teman-teman. Jadi, kita langsung aja jalan ya, guys ya. Sebentar ya, nggak usah lama-lama. Nah, ini dia ada di daerah sini. Oke, kita akan coba selidikin. Itu dia untuk Abyss Mag-nya. Langsung kita hajar aja. Nah, ini dia pecahkan shield-nya. Nah, ini akan ada yang namanya trigger lagi nih, guys. Dialog ya, berarti ini berhasil nih. Kalau misalkan kalian ke trigger dialognya.
Nah ini udah mati nih guys ya, Abyss Mage-nya nih semua. Ada 7 total ya guys ya. Ini adalah untuk Abyss Mage yang ke-7. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ada 7 total Abyss Mage. Lalu kalian langsung teleport lagi ke The Seven ya. Nah setelah kalian teleport ke The Seven, kalian akan menjumpai Abyss Mage Pyro nih teman-teman. Nah disinilah kita harus bantai Abyss Mage Pyro-nya ya. Sikat, oke. Nice, tunggu dia sampai berubah dulu. Pakai shield-nya, nice. Langsung kita hancurkan shield-nya teman-teman. Tanpa basa-basi ya guys ya, hancurkan. Kalau bisa di sini bawa Hydro 2 atau 1 juga boleh sih. Setidaknya ada yang bisa menghancurkan shield-nya teman-teman. Oke, kita hajar guys. Ayo, thank you, kamu bisa thank you. Oke. Nice, dapat achievement dan kamu bisa lihat di sini Luxurious Chest. Luar biasa banget ya. Lumayan banget ini teman-teman. So, langsung aja kita ambil untuk Luxurious Chest-nya dan yep, lumayan banget ini. Ada sekitar 10 primogem dan bahan material lainnya. Dan untuk achievement-nya sendiri pun ya lumayan lah ya guys ya. Dapat 5 primogem. So, seperti itu aja teman-teman untuk guide-ku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan yep, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.